Assalamualaikum, Nah Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya kami ucapkan. Selamat Hari Raya juga buat rakan kita berdua di sana ya. Ya. Jadi Nah Datuk, Hari Raya di Demburong kita, ya, kita memang tahu sinonim dengan dengan udang galah. Jadi ada dah hidangan. Ada dah hidangan udang galah semasa Hari Raya ni. Ya, memang dapat kita lihat juga jadah menu Hari Raya. Kita dapat lihatlah hidangan udang galah ni memang nyorang apa bagi setiap anak tu jadi kewajipan kali. Udang galah insyaAllah nanti kita ni akan telah berkunjung sana. Boleh ke tu? Main berserahkan saja. Main berserahkan saja. Tapi apapun ya, mungkin banyak info ya ingin dikongsikan dari daerah Temburong. Jadi kami serahkan kepada Nah Datuk. Jadi silakan Nah Datuk. Silakan. Baik, terima kasih rakan kita Daud Iskandar dan juga Nur Hayatul di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Odop Tenten. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi ya. Alhamdulillah sampai pagi dari daerah Temburong pada pagi ini. Dan seperti biasa Odop kita akan kongsikan ya mengenai maklumat semasa dan juga perkembangan terkini dari daerah Temburong. Sebelum itu kita kongsikan terlebih dahulu keadaan cuaca di daerah Temburong. Alhamdulillah keadaan cuaca cerah saja dan mudah-mudahan cuaca yang baik ini akan memudahkan lagi aktiviti bis kita pada hari ini. Baik Auda, untuk seterusnya kita akan saksikan satu bahan yang telah pun kita sediakan. Kita terus saja saksikan mengenai langkah keselamatan di Hari Raya Aidilfitri. Kita saksikan bersama. Dalam kegairahan menyambut kedatangan Hari Raya Aidilfitri ini, orang ramai dinasihatkan supaya meningkatkan keselamatan dan supaya lebih berwaspada serta mengambil langkah-langkah keselamatan yang bersesuaian. Jangan jadikan keriangan Aidilfitri bertukar menjadi kesedihan hanya disebabkan kelalaian, kecuaian serta tidak menitikberatkan aspek keselamatan. Kita dengarkan nasihat dan langkah-langkah keselamatan yang dikongsikan oleh pasukan polis Diraja Brunei dan nasihat langkah-langkah keselamatan daripada pasukan bomba dan penyelamat daerah Temburong bersempena di musim Hari Raya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari Raya Aidilfitri adalah hari lebaran yang kita ni nanti-nantikan setelah meraih kemenangan menjalani ibadah puasa selama sebulan. Sempena menyambut Hari Raya Aidilfitri yang mulia ini dan dalam sama-sama kita meraihkan sambutan ini, Pasukan Polis Diraja Brunei ingin mengingatkan dan menekankan kepada orang ramai agar mematuhi akan arahan penjarakan sosial kerana negara kita masih lagi dalam usaha sama mengurangkan jangkitan wabak COVID-19. Di saat negara masih mengalami hambatan pandemik COVID-19, pelbagai usaha masih diterapkan oleh pihak kerajaan bagi memupuk kesedaran orang ramai dan betapa pentingnya larangan terhadap sebarang aktiviti perhimpunan serta sentiasa mempraktikkan penjarakan sosial. Sikap mementingkan diri sendiri adalah sangat-sangat tidak dihargai dan sangatlah membebankan pihak penguasaan undang-undang dan petugas barisan hadapan frontliners. Dipohonkan kepada orang awam agar lebih rasa bertanggungjawab dan bersikap ubaya-ubaya dalam sama-sama memutuskan rangkaian penularan wabak COVID-19 ini. Walaupun keadaan kes COVID-19 dalam keadaan terkawal di negara ini, Pasukan Polis Diraja Brunei akan sentiasa aktif dalam operasi-operasi pencegahan jenayah dan kesalahan-kesalahan lalu lintas dalam sama-sama membantu agensi-agensi lain dalam penguatkuasaan undang-undang negara dalam memastikan penularan wabak COVID-19 ini terkawal.
arahan yang dikeluarkan adalah harus dipatuhi dan diikuti secara tertib bagi membantu kerajaan menangani dengan lebih efektif dan berkesan. Saranan dan nasihat pihak kerajaan juga amatlah penting bagi memastikan rantai penularan wabak ini ditamatkan dan terputus dari jauh lebih merebak di kalangan orang ramai. Adalah diingatkan kepada orang ramai bahawa barang siapa yang didapati melanggar undang-undang di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, jika sabit kesalahan boleh membawa denda sehingga RM10,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali, manakala bagi kesalahan kedua atau seterusnya, jika sabit kesalahan boleh membawa denda sehingga RM20,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pesan daripada Pasukan Polis Diraja Brunei mengenai dengan keselamatan harta benda, nyawa auda dan orang yang tersayang, jika auda keluar, pastikan dan periksa semua jendela-jendela, pintu-pintu rumah ditutup rapat dan berkunci. Elak daripada mendedahkan harta benda yang bernilai semasa auda tidak ada di dalam rumah. Jangan membiarkan perkakas seperti tukul, pemutar skru ataupun screwdriver, tangga dan seumpamanya berada di luar kawasan rumah kerana ianya boleh sahaja digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan pecah rumah ataupun pecah kereta. Berhati-hati semasa memandu di musim perayaan Aidilfitri ini, orang ramai khususnya kepada pemandu dan pengguna jalan raya yang lain supaya akan dapat meningkatkan lagi kewaspadaan semasa memandu dan menggunakan jalan raya. Marilah kita sama-sama menanamkan sikap disiplin atau pemanduan yang berhemah dengan sentiasa mematuhi undang-undang dan peraturan jalan raya dan mengikut arahan papan-papan tanda keselamatan di tepi jalan, terutama peraturan lampu lalu lintas. Dalam sama-sama menjaga keamanan dan kesejahteraan khususnya penduduk di daerah Temburong, daerah Polis Temburong dari semasa ke semasa mengadakan aktiviti pencegahan jenayah termasuk mengadakan operasi-operasi serta sekatan jalan raya dalam sama-sama memastikan keselamatan orang ramai. Pada menjaga kemaslahatan orang ramai, bermain mercun boleh mengundang bahaya bukan sahaja kepada mereka yang bermain tetapi juga orang lain kerana api yang dihasilkan daripada bunga api boleh mendatangkan kecederaan pada tubuh badan juga kerosakan pada harta benda dan kebakaran. Di hari yang mulia ini saya ingin mengucapkan kepada semua penduduk negara Brunei Darussalam khususnya penduduk daerah Temburong diucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri minal aidil wa faizin, mohon maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat salam sejahtera. Bersempena dengan sambutan Hari Aidilfitri pada tahun ini dan sambutan yang terhad berikutan dengan menularnya wabak COVID-19, ianya akan dijangkakan meningkat aktiviti-aktiviti di rumah khususnya seperti melibatkan masakan dan juga penggunaan perkakas elektrik. Statistik daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat menunjukkan sepanjang bulan Januari hingga April 2020 sahaja jabatan ini telah pun menerima sebanyak 30 panggilan kebakaran rumah di seluruh negara yang melibatkan kerugian harta benda dianggarkan bernilai sebanyak RM1,160,930 Brunei. Majoriti punca kebakaran adalah daripada penggunaan perkakas elektrik dan juga penggunaan tenaga elektrik di rumah dan juga di bangunan-bangunan kerajaan dan swasta. Kebanyakan punca-punca kebakaran adalah yang kedua tertinggi adalah daripada masakan yang ditinggalkan serta penggunaan gas LPG, iaitu liquefied petroleum gas, seperti tong gas dan juga komponen-komponennya seperti
tambak, hos dan juga penyambungan-penyambungan LPG. Sehubungan dengan itu, ramai adalah diingatkan agar pertama, agar tidak meninggalkan masakan serta memeriksa komponen-komponen dapur seperti tong gas LPG, tambak LPG dan juga penyambungan hos agar menggunakan komponen yang disahkan oleh pihak Financial Marketing yakni BSM. Kedua, hindarkan penggunaan elektrik yang berlebihan dan pastikan untuk mematikan switch mana-mana peralatan elektrik yang tidak digunakan. Ketiga, memastikan keselamatan warga emas dan kanak-kanak yang ditinggalkan di rumah. Keempat, kepada pengguna jalan raya dinasihatkan agar berhati-hati semasa memandu, khususnya semasa melalui jalan-jalan di kawasan perkampungan dan jambatan Brunei Muara Tembuhong. Ramai juga dinasihatkan untuk segera menghubungi talian hotline 995 untuk melaporkan sebarang kejadian kebakaran dan kecemasan dengan memberikan maklumat yang tepat agar anggota-anggota bomba dan aset-aset bomba yang dikerahkan tidak mengalami kelambatan dan memudahkan mereka untuk mencapai ke tempat kejadian. Dengan itu, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri khususnya kepada para pegawai dan anggota cawangan operasi G dan semua anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat, terutama mereka yang akan bertugas semasa musim perayaan nanti. Dan akhir kata daripada saya, keselamatan kebakaran adalah tanggungjawab bersama. Sempena menjelangnya Hari Raya Aidilfitri ini, marilah kita semua sama-sama menjaga keselamatan dan tingkatkan kewaspadaan sama ada di luar rumah maupun di luar rumah. Semoga sambutan Hari Raya kali ini dapat disambut dengan kegembiraan tanpa ada terjadi perkara yang tidak diingini.